Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bijami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin al-mab'uthina ila jami'il umam wa ala alihi wa sahbihi masabihi dulam al-hadith aw kama qal. قال الله تعالى في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن خامسا فتهلكم أما بعد. Yang terhormat dan yang saya hormati Mudirul Ma'had Najmil Ulum Al-Mursidiyah Abuya Abdul Latif Adim Al-Atiq, mudah-mudahan oleh Allah beliau diberi kesihatan, amin, diberi umur yang panjang dan dijadikan umurnya umur yang barakah, amin, dan segala urusannya diberi kemudahan oleh Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati seluruh para asatid baik tingkatan TK atau MD atau Tsanawiyah, dan semoga para asatid segala perjuangannya, segala pengabdiannya diterima di sisi Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan segala lelahnya menjadi lillah, amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Bersama Santri Damailah Negeri. Amin. Hadirin teman-teman santri yang dirahmati Allah. Santri itu sangat mulia, akan tetapi tidak ingin dimuliakan. Betul apa tidak? Santri memang rendah dalam segi finansial. Akan tetapi jangan sekali-kali anda mengucapkan santri itu rendahan. Betul apa tidak? Karena serendah-rendahnya santri, hadirin, itu lebih mulia daripada orang-orang yang kaya yang hanya bisa melihat orang dengan sebelah mata. Saking mulianya santri, hadirin, sampai-sampai para malaikat rela meletakkan sayapnya di bawah telapak kaki santri sebagai rahmat bagi orang-orang mencari ilmu. Amin. Alhamdulillahirabbil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu rela untuk orang-orang yang mencari ilmu untuk meletakkan sayapnya untuk dipinjakkan. Dan santri ini, hadirin, sudah tercatat dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Indonesia. Selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh negara-negara lain, dijajah dengan penjajahan yang sangat keji, dan Indonesia pun melawan dengan segala bentuk perlawanannya. Namun apa yang diinginkan Indonesia tidak bisa tercapaikan, tidak bisa apa yang diinginkan Indonesia terwujudkan. Kecuali ketika para alim, para ulama, termasuk Hasyim Asy'ari itu berkumpul di kantor Al-Ansar di Surabaya untuk mengumpulkan santrinya untuk berjihad
melawan para penjajah-penjajah Indonesia. Takbir. Masih lanjut. Lanjut. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan kita sebagai santri janganlah kecil hati dan janganlah merendahkan santri, karena dengan berpijaknya santri di muka bumi ini menjadi baik dalamnya, yakni jadi terpijaknya baik di dalamnya. Karena kalau santrinya elok maka negerinya juga elok. Kalau santrinya sudah bagus maka desanya juga. Kalau santrinya aja sudah tidak elok atau tidak bagus, apalagi yang bukan santri, betul apa tidak? Maka dari itu kita ingatkan kembali kepada semua santri untuk melanjutkan perjuangan santri-santri yang dahulu, yaitu berjihad. Apa jihad kita? Apa perlawanan kita untuk Indonesia sedangkan Indonesia sudah merdeka? Yaitu jihad kita, yaitu berperang dengan nafsu kita. Karena banyak santri-santri kalau jam 9 masih tidur di pondok, banyak yang merasa tunjuk tangan. Alhamdulillah berarti sekolah setuju. Sekolah setuju. Karena nikah sekolah itu perjuangan kiri guleban sampian. Karena kau tubuh leban sampai nikah engak-engak dekah padilah nak orang nyari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, li'anna tagdua fatak li'anna tagdua fara ta'allama khairan minal ilmi khairan min antusalli mi'ata raka'atin. Sesungguhnya berangkatnya kalian waktu pagi-pagi itu lebih mulia daripada kalian salat 100 raka'at. Dalam lafaz dhabun di sini menurut kitab usul fiqhnya yaitu termasuk isim mufrad, sedangkan isim mufrad termasuk lafaz am, yakni kita umum belajar kita tentang kitab apa saja, pelajaran apa saja itu lebih baik daripada kita salat 100 rakaat. Lebih-lebih kitab yang sangat penting, lebih-lebih kitab seperti bahasa Inggris atau matematika. Matematika sangat dibutuhkan oleh kita karena supaya tahu sudah berapa banyak mantan-mantan yang kita tinggalkan. Akhirnya menabi tentang mantan. Walaupun mantan setiap jadi. Ini. Jadilah santri yang jomblo fisabilillah. Karena Indonesia merdeka bersatu bukannya berduk. Simpan cukup, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa intajin aiban fasudan khalala wa jalla malla aiba fihi wa ala ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.